Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, meninjau progres pembangunan Pusat Pelatihan Training Center Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Menurut Presiden, saat ini pembangunan sudah mencapai 20% dan diharapkan selesai pada Mei tahun 2024. Sudah selesai dan kita harapkan Mei jadi Juni sudah bisa dipakai atau TC. Nah, untuk U20 ya, masuk ke sini. Nah, Coach Hendra juga sudah sampaikan siap untuk masuk TC di Nusantara. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia kategori usia, Indra Syafri, menyampaikan bahwa ia terkejut melihat perkembangan pusat pelatihan PSSI. Menurutnya, kehadiran pusat pelatihan tersebut akan mendukung persiapan Timnas Sepak Bola Indonesia. Ini akan menjadi motivasi untuk kita melakukan persiapan lebih fokus lagi. Sudah siap tinggal di sini, Pak? Oh iya dong, iya dong. Ya kan? Lebih bagus kita di sini, lebih fokus. Lebih lanjut, Indra menilai langkah pemerintah membangun infrastruktur olahraga tersebut sebagai hal yang luar biasa. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah serta PSSI atas pembangunan Pusat Pelatihan Sepak Bola Indonesia di IKN. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV.